ada masalah yang belum terselesaikan tapi sudah mulai berkurang, yaitu genangan air di sini, saya paham. Karena memang Sungai Selayang itu di hilirnya sudah rusak di dekat rumah Pak apa namanya? Pasar Yandi. Karena dioperasi si aliran air ke sana itu terhalang. Jadi kita usahakan dibuat ke Sungai Babura. Tapi di Sungai Babura itu, tapi sekarang alhamdulillah tahun lalu saya bersama Pak Gubernur sudah bisa kami ambil. Rupanya selama ini Sungai Babura itu ada dua delta di tengah-tengah sungai. Yaitu ada rumpun bambu jatuh, airnya tumbuh berkembang menjadi delta dan itu yang menghalangi aliran air Sungai Babura. Jadi kalau hujan sedikit aja air itu terhalang, terbendung, naik dia sehingga air dari sini tidak bisa masuk.